Kalau untuk persiapan mudik, Agung Hercules sangat siap banget karena emang udah lama nggak mudik. Jadi nanti sekitar tanggal 23 setelah Lebaran aku pulang naik mobil. Nah pulangnya kuliner. Karena aku membesarkan otot ya, jadi mungkin aku banyakin kadar proteinnya. Protein dari dada ayam, tempe, tahu, daging, ikan, semuanya itu aku bikin 3 kali lipat lah dibanding orang biasa. Cuman caranya hampir sama, cuman mungkin minyaknya aku kurangin. Nggak diet-diet banget sih, bukan binaraga banget kan. Kalau yang binaraga kan emang nggak boleh ada minyak, gula, dan garam kan. Kalau Agung Hercules masih normal-normal aja, masih enak-enak aja makanya. Kalau Sabtu atau Minggu biasanya kalau ada waktu Agung renang. Tapi kalau hari-hari biasa biasanya ya seminggu 3 kali masih fitness, tetap fitness mau di rumah maupun tempat tempat fitness. Kalau untuk puasa sendiri biasanya aku sebelum maghrib latihan 1 jam ya, kalau latihan ringan ya. Tapi kalau latihan berat biasanya habis tarawih jam sekitar jam 9, jam 10 itu latihan berat. Jadi kayak orang umum lah, berat banget karena emang kita udah makan kan. Tapi kalau untuk sebelum maghrib lemes banget, jadi ya latihan ringan-ringan tapi repetisinya agak banyak. Waktunya juga gak terlalu panjang ya, cuman 1 jam. Kalau untuk menjaga kesehatan ya paling jangan sampai kurang istirahat, jangan sampai makan tidak teratur, terus juga pola hidup juga tertib. Itu aja mungkin dari Agung Hercules.